Sobat Harta, jadi di video kali ini gue akan sedikit cerita tentang kura-kura gue yang ini jadi mogok makan Sobat Harta. Padahal pas kemarin pas dititip di temen makannya tuh rakus banget. Gue coba jemur dulu sebentar, terus nanti gue kasih makan piletnya. Nah ini piletnya nih udah gue potong-potong, mau gue coba kasih makan. Nah ini ada yang jantan sama ya ini dua betinanya. Coba gue kasih makan sama pilet yang tadi gue potong-potong. Sup, gue lempar, masih gak dilihat, lempar lagi masih gak dilihat. Udah beberapa hari mau gue makan sih. Sebelumnya pas gue titip di temen, gue pantau dia makannya rakus banget. Cuman pas balik ke kolam gua, dia jadi mogok makan. Gua nggak tahu penyebabnya, mungkin dari perbedaan air. Soalnya pas di teman airnya tuh bersih, sedangkan air di kolam gua kotor banget. Belum sempat gua bersihin sih karena sibuk. Jadi masih biasanya dia langsung gigit si makanannya, langsung dia makan. Tapi pas gua tadi coba pancing juga dia belum mau makan. Coba kepalanya kebawahin juga, masih belum mau kayaknya. Udah 3 hari sih nih gue ini mogok makan. Yang satunya masih mau, yang jantan tadi juga masih mau dia makan. Gue deketin juga masih nggak mau deh, cuma dicium-cium doang, tapi nggak dimakan si filletnya. Oh, kayak gini terus paling nanti gue pindahin ke tempat isolasi supaya ketahuan, dilihat dari pupnya juga, takutnya dia cacingan kan. Gue pindahin pakai air yang bersih, pakai lampu UPA paling nanti. Kan gue pantau dulu, siapa tahu nanti kalau nggak kepantau dagingnya habis berarti dia makan gitu. Kecil sih, cesar yang kecil dia masih mau tuh makan. Ini masih mogok. Gua lihat di hidungnya juga tadi sih nggak ada apa sih busa-busanya gitu di mulutnya juga nggak ada. Berarti dia bukan flu ya, bukan pilek. Biasanya mogok makan itu karena flu atau enggak infeksi di apa sih di tenggorokannya mungkin sama di pernapasannya. Kalau gua cek sih tadi enggak, harusnya aman-aman aja sih. Gua belum tahu sih penyebabnya apa, mungkin dari air. Atau nanti gua coba ganti menu makannya, coba gua pakai ulat hongkong sama anakan ikan mas. Siapa tahu dia mau makan lagi gitu. Gua lempar lagi juga dia belum mau dia sentuh makanannya. Oke, sepertinya harus pindah ke tempat isolasi. Oke Sobat Harta, udah gua pindahin kura-kuranya ke tempat isolasi. Di sini airnya udah bersih, udah gua kasih garam ikan juga sama rebusan daun sirih. Gua kasih lampu UPA-UPB juga biar nggak dingin, mungkin dari suhu, mungkin kalau suhunya hangat dia mau makan. Tapi gua coba puasain lagi aja satu hari.
Oke, buat Sobat Tarto yang punya saran untuk nanganin kura-kura gua yang lagi mogok makan, coba tulis di kolom komentar ya. Gua sebenarnya ada 1-4 cara buat nanganin situasi kura-kura gua yang lagi mogok makan seperti ini, Sobat Tarto. Gua lagi coba pakai cara yang pertama. Dan jika 4 cara yang gua gunain buat nanganin kura-kura ini gagal, seenggaknya ada cara lain dari Sobat Tarto sekalian yang mungkin itu jadi penentu, yang mungkin itu bisa ngebantu Sobat Tarto buat nyembuhin kura-kura gua ini, Sobat Tarto. Yang pasti gua sangat berterima kasih, Sobat Tarto, buat kalian yang nyempetin waktunya untuk memberikan gua saran di kolom komentar, Sobat Tarto. Oke Sobat Tarto, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan lanjut share agar channel ini bisa 1000 subscribe dan bisa monetisasi, Sobat Tarto. Jika channel ini sudah monetisasi, saya bisa membayar biaya makanan ringan selama saya ngedit video ini, Sobat Tarto. Maklum Sobat Tarto, selama ngedit video saya suka lapar dan biasa ngutang ke warung tetangga, Sobat Tarto. So buat kalian yang baru lihat atau yang baru nonton video dari channel ini, jangan lupa subscribe ya. Saya Daseng undur diri, see you di next video.